Assalamualaikum teman-teman. Gimana puasa kita hari ini? Dan semoga urusan kita dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga diberikan kesehatan buat teman-teman semua. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah ya. Nih, di video ini saya mau bahas soal sirih marble. Sirih marble ini termasuk ke dalam tanaman yang merambat. Dan sirih ada banyak macamnya juga. Ini sirih marble queen atau biasa disebutnya sirih variegata. Pasti di rumah teman-teman sudah punya ya. Nah, sirih marble ini itu bisa digantung, bisa juga dikasih rambatan seperti ini. Kalau saya sukanya dikasih rambatan seperti ini. Ini daun yang paling besar. Nah, teman-teman kalau punya sirih marble di rumah dirawat ya. Terus nanti dia bisa daunnya itu bisa sebesar ini. Nah, ini itu daun yang paling besar. Kalau misal sudah dirawat lama, dia daunnya yang ke atas itu akan semakin besar. Nah, kalau sudah besar baru dipotong. Ini yang daun kecil. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ini yang kecil sama yang besar itu berapa kali lipatnya. Nanti kalau dikasih rambatan atau turus seperti ini dari sabut kelapa, saya bikinnya sendiri di rumah. Dia akan ke atas itu akan semakin besar. Kalau yang ini induknya. Nah, kan semakin ke atas daunnya semakin besar. Nah, sudah besar seperti ini baru dipotong. Terus ditanam di tempat yang lain. Kalau misal teman-teman pengen daunnya besar, kasih rambatan atau turus seperti ini. Nah, kalau daunnya sudah besar, nanamnya jangan cuma satu, kasih tiga biar rimbun. Nah, sirih marble ini itu tanaman hias yang murah kok, gak terlalu mahal, jadi harganya itu terjangkau. Nah, ini induknya sudah rimbun banget, sudah sering saya potong juga. Ini kita lihat daun yang paling besar. Perbandingannya kan jauh banget. Nah, ini juga sudah besar-besar ini daunnya. Semakin ke atas dia semakin besar nih. Ini saya nanamnya 3 kayaknya, kalau enggak 4. Makanya dia rimbun seperti ini. Hasilnya memutar. Merambatnya itu bisa barengan. Bisa rimbun jadinya. Kelihatan cantik kalau rimbun itu. Ini kita ukur pakai tangan saya. Fix gede banget ya. Nah, demikian video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.